Aduh. Asik, akhirnya dapat HP baru nih. Mau beli HP ya? Masa sih? Penasaran jadinya. Gimana sih? Ini kan sudah waktunya liburan. Waktunya sil dong. Sius? Serius? Setelah lagi liburan? Sius nih! Masa sih? Saat ini kan sedang pandemi, guys. Jangan bercanda loh, Sir. Ya iya dong. Masa bercanda sih? Kita mau adain sil. Beneran. Wah! Aku mau info ini ke adik-adik sekolah minggu semuanya. Pasti mereka semua mau ikutan. Nah, untuk adik-adik yang kelas 3, 4, 5, dan 6, catat tanggalnya dan siapkan diri kalian untuk mengikuti sil ini karena pasti dijamin oke punya. Kita akan belajar firman Tuhan dan bermain game seru. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, lo sesenang sekali karena kita masih bisa bertemu untuk memuji nama Tuhan, untuk beribadah bersama-sama walaupun masih secara virtual. Adik-adik, ibadah saat ini akan dipimpin sama Lose. Sudah kenal belum sama Lose? Kalau belum, Lose perkenalkan diri ya. Nama Lose, Lose Fia. Lose tidak sendiri nih, karena di samping Lose sudah ada Lose Satrio. Hai! Adik-adik, sudah siapkah memuji nama Tuhan? Mari siapkan diri, kita mau mengundang Tuhan Yesus hadir di ibadah kita saat ini. Lose mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi, Yesus ku panggil. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu untuk kami semua sehingga saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun masih secara online. Kiranya Tuhan Yesus
memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini di dalam kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih semangat kan memuji nama Tuhan? Ya, harus masih semangat. Karena Rasul mau mengajak adik-adik kembali bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 25. Adik-adik bangkit berdiri ya. Firmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Tapi hari ini kita hanya akan membaca ayat 13 saja. Nanti setelah selesai ibadah, kalian boleh baca kembali seluruh ayatnya di rumah. Yuk, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya,
Nah, adik-adik yang sebenarnya mau tanya, kalian masih ingat gak cerita minggu lalu? Ya, ceritanya tentang apa ya? Minggu lalu, Los Remi yang cerita. Ayo, ceritanya tentang apa? Iya, betul sekali. Minggu lalu, kita sama-sama mendengarkan cerita tentang turunnya Roh Kudus, atau dikenal juga dengan sebutan Hari Pentakosta. Ya, pada saat itu Roh Kudus turun disertai dengan suara angin yang kencang ya adik-adik. Lalu Roh Kudus turun dalam wujud seperti lidah api yang menyala-nyala di atas kepala murid-murid. Nah, masih ingat gak apa yang terjadi sama murid-murid pada saat itu? Iya, bener lagi. Ya, pada saat itu murid-murid berubah perilakunya ya adik-adik. Yang tadinya mereka takut, mereka sembunyi, mereka berubah menjadi berani. Mereka berani untuk berbicara kepada orang-orang banyak. Dan murid-murid berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus adik-adik. Ya, mereka tidak takut lagi. Dan akhirnya pada saat itu banyak orang-orang yang menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu semua karena Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus yang menggerakkan hati orang-orang pada saat itu. Nah adik-adik, Tuhan juga memberikan kita Roh Kudus adik-adik. Ya, kepada Lose dan kepada adik-adik semua, kita diberikan Roh Kudus adik-adik. Dan tugas utama Roh Kudus selain membuat kita tidak takut, tugas Roh Kudus adalah menolong kita adik-adik, membimbing kita agar kita melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Roh Kudus menolong kita agar kita mengerti tentang hal-hal yang tidak baik adik-adik. Contohnya gimana? Nih, langsung kasih contoh ya. Misalkan kalian lagi nonton TV nih di rumah, nonton film. Ya, lagi seru banget filmnya di rumah. Tiba-tiba mama panggil, mama mau minta tolong sama kita. Terus kita bilang sama mama, "Ah, enggak mau, Ma. Aku lagi nonton. Ini filmnya lagi seru nih, film kesukaan aku. Enggak mau, ah. Enggak, ah. Udah mama lakukan sendiri." Kita tolak mama. Kan? Dan akhirnya kita nonton sampai filmnya habis. Nah, terus adik-adik, setelah filmnya habis, tiba-tiba di dalam hati kalian, kalian ingat, tadi kayaknya aku, mama, kayaknya tadi minta tolong deh sama aku deh. Tapi tadi aku tadi tolak mama. Aduh, aku jadi merasa bersalah nih sama mama. Aduh, aku kok menyesal nah. Adik-adik, pernah gak ngalamin seperti itu? Ya, tiba-tiba kalian sadar, terus kalian menjadi menyesal. Nah adik-adik, kalau kalian pernah mengalami hal itu yang menggerakkan hati adik-adik adalah Roh Kudus adik-adik. Ya, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, mengingatkan kita bahwa itu tidak baik. Nah, coba kasih contoh lagi yang lain nih. Gak usah kasih contoh yang lain ya. Misalkan, kalian mau ujian nih. Ya, kalian mau ujian. Wah, apalagi sekarang nih. Sekarang kan sekolahnya online ya. Jadi kalau ujian gurunya gak ngeliat kan. Nah, bisa aja dong kita contek aja lah biar nilainya bagus nih. Tapi tiba-tiba di dalam hati kalian ada yang ngingetin kalian. Aduh, meskipun guru gak ngeliat, aku gak mau nyontek lah. Karena nyontek itu kan gak baik. Enggak, aku gak mau contek. Nah adik-adik, kalau kalian juga pernah mengalami hal itu yang menggerakkan hati adik-adik adalah Roh Kudus adik-adik. Ya, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, mengingatkan kita untuk tidak berbuat yang tidak baik. Nah adik-adik, saya harap kita semua mau untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus ya, agar hidup kita menyenangkan Tuhan. Iya. Nah adik-adik, untuk mengingatkan kita selalu tentang cerita hari ini ya,
bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita, Losa akan kasih ayat hafalan buat kalian ya. Ayat hafalannya tadi, yang tadi sudah sama-sama kita baca nih, Yohanes 16 ayat 13. Tapi hanya sampai titik yang pertama saja ya. Jadi ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 16 ayat 13a. Mari kita sama-sama membaca ya. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Jadi kalian ingat selalu ya, kiranya Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita. Ya, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk firman pada saat ini yang mengajarkan kepada kami bahwa di dalam hati kami selalu ada Roh Kudus yang mengingatkan kami, memimpin kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Biarlah kiranya firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini selalu kami ingat Tuhan, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ini sudah mendengarkan kan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lulus Mei. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan di kotak persembahan. Kalau kalian tidak punya, kalian juga bisa memberikannya di amplop dan memberikannya kepada orang tua saat di gereja. Mari kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian dari nomor Hidup Ceria nomor 356. Kubri persembahan. Untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, baru saja kami memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis darimu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi minggu ini. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, karya Roh Kudus kan oleh Lose Mei. Nah, hari ini ketemu dengan Lose Ana, kita akan membuat aktivitas yaitu ekspresi wajah ya, yang dibuat dari kertas origami. Ya, bahan-bahannya adalah kertas origami warna apa saja boleh yang adik-adik punya di rumah, kemudian pensil warna atau spidol dan lem tentunya. Juga ada kertas HVS untuk menempel. Nah, adik-adik juga boleh pakai kertas karton atau buku gambar, boleh ya. Nah, kita akan mulai membuat ekspresi wajah ini. Coba perhatikan baik-baik ya. Kertas origami kita lipat, tapi tidak sampai menutup semuanya. Segitiga seperti ini ya. Nah, kemudian kita balik, kita lipat seperti ini, nanti akan menjadi seperti wajah, bentuk wajah gitu ya. Adik-adik yang kecil juga bisa nanti di rumah dibantu oleh kakak-kakak atau mama papa. Nah, ini jadi satu. Dan satunya lagi kita buat sama seperti ini. Kita lipat lagi. Kita lipat lagi.
kali lipat. Sudah jadi seperti ini dua-duanya. Kita akan lem dan tempel di kertas HVS. Sudah jadi seperti ini, kita akan gambar ekspresi wajah. Itu ada dua ekspresi wajah, wajah gembira dan wajah cemberut. Kita buat matanya, hidungnya, mulutnya. Sama satu juga begitu, buat matanya, hidung, dan mulutnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita akan lihat. Kita akan tulis juga judul cerita firman Tuhan hari ini, yaitu karya Roh Kudus. Kemudian ain hafalannya Yohanes 16 ayat 13a. Nah, akan jadi seperti yang sudah. Adik-adik akan lihat mana gambar yang bahagia atau gembira, kita kasih contoh ya. Wajah yang cemberut, kita beri tanda silang. Kenapa demikian? Karena kalau adik-adik dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Kudus ada berkarya dalam hidup kita, wajah kita akan gembira dan bahagia. Tetapi kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan cemberut dan wajah kita tidak terlihat dengan baik. Nah, bisa ditulis ayat hafalannya di atasnya, yaitu Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Demikian aktivitas hari ini. Kalau kalian sudah membuatnya, kalian boleh kirim ke nomor di bawah ini. Ya, oke. Selesai membuat aktivitas, selamat mencoba. Tuhan memberkati. Ya adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, dan juga sudah melihat aktivitas. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan ibadah kita hari ini tidak berlalu sia-sia, tetapi dapat bertumbuh di dalam hati kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Rose mau mengajak adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Kasih Sukacita. Kebaikan, kesetiaan, kelemahan,
adik-adik, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, karena kami boleh memulai ibadah kami, dan saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, ibadah kami ini bisa berkenan di hati Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah adik-adik kami yang di rumah, Kau sertai mereka selalu, berikanlah mereka semua kesehatan. Kiranya pandemi ini Tuhan dapat segera berlalu sehingga kami dapat kembali berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Bapa. Kuduskan dan sucikanlah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa. Pasal 118 ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Terima kasih. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Terima kasih. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mazmur 118